Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang saya hormati, hadirin semuanya, perkenalkan, nama saya Intan Giesti Aurelia, kelas 5 Jambi SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Keutamaan Al-Quran. Hadirin sayang-sayang, maka terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dukungan nikmat kepada kita. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga, sahabat, umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran yaitu kitab suci yang tidak akan tertandingi mukjizatnya. Mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini menjadi aliran hidup umat Islam loh, sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memperlihatkan petunjuk jalan yang lebih lurus, pedoman hidup yang harus senantiasa kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tahu nggak sih bahwasannya Al-Quran itu bisa menjadi syafaat dan saksi ketika kiamat tiba? Nah, saksi bahwasannya ketika hidup itu kita sering membacanya. Nah, jadi untuk bekal kita di akhirat, kita harus sering-sering salat, membaca Al-Quran, dan mengamalkan kegiatan-kegiatan amal lainnya ya. Kalian tahu nggak sih bahwasannya Al-Quran itu dibaca satu huruf, pahalanya itu bakalan dilipat-lipat gandakan loh. Apalagi kita bacanya saat bulan Ramadan. Wow, tak tertandingi ya.